Orang yang keluarnya tuh bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Berapa malaikat tuh? Tiga rombongan malaikat. Rombongan pertama datang karena dia membaca bismillah. Rombongan malaikat pertama ini bertugas apa? Bertugas mengawal langkahnya. Mau ngaji, benar-benar ngaji itu. Gak bisa dibelokin. Kalau dibilang tawakal tu Allah, datang lagi rombongan malaikat yang kedua dalam hadis Nabi SAW digambarkan. Apa tugasnya? Mencukupkan kebutuhannya. Kalau dia lengkapi dengan la haula wala quwata illa billah, datang lagi rombongan malaikat yang ketiga. Apa fungsinya? Jagain supaya langkahnya tidak bisa digelincirkan, supaya rezeki yang didapatnya pun tidak hilang, diprotek itu tiga rombongan malaikat.